Di video kali ini, aku bakal unboxing buku lagi yang judulnya Black Widow. I tell people my sister moved out west. You're a science teacher. Your husband, he renovates houses. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Damon di sini. Dan di segmen kali ini kita bakal kembali unboxing buku judulnya Black Widow. Kalau kalian suka film-film superhero kayak ada Iron Man, Captain America, Thor, nah itu ada Black Widow di situ, cewek yang punya senjata-senjata itu loh. Oke, ketimbang kalian penasaran, langsung aja kita buka bukunya. Langsung buka aja bukunya seperti apa. Oke, ini sampul awalnya nih. Udah laba-laba. Ini artnya ya. Ini kayaknya kumpulan-kumpulan apa itu. Jadi kisahnya si Black Widow dari awal muncul sampai sekarang, sampai si bukunya tertayang sih. Tahun terakhir di buku ini ditulis. Ini dari Marvel Comic. Ada di Iron Man. Oke. Okay. Ya. Jadi si Black Widow ini atau si Natasha Romanoff ini, dia tuh agen SHIELD ya. Aku gak tahu banyak soal masa lalu si Black Widow ya. Karena ya aku lebih suka tokoh-tokoh yang kayak Spider-Man, Iron Man gitu. Nah, apalagi aku makin tertarik sama Marvel itu ya dari film Avenger. Kalau nggak dari situ ya paling nggak, ya cuman sekedar tahu aja. Ya si Black Widow mana nih? Tuh ada. Nah ini Black Widow nih. Kostumnya hitam biasa, terus pakai sabuk, rambutnya kemerahan. Terus ada kayak gelangnya itu apa, bisa pistol gitu kayaknya. Oke, dia ketemu Spider-Man juga, ada di Inhuman juga. Nah harusnya nih si Black Widow ini tayang tahun ini 2020 ini, kalau nggak salah Oktober di bioskop atau Mei apa ya, udah lewat. Tapi ya karena ada pandemi jadi bioskopnya pada tutup dan videonya ditunda buat tayang. Ya, penasaran juga sih kalau tokohnya cewek ini tuh bakal semenarik apa filmnya. Kan selama ini yang film-film kita tonton itu, Marvel itu, rata-rata cowok semua gitu. Ada sih satu, ya itu si Captain Marvel tuh. Jadi ya ini, tambah si Black Widow ini. Ceritanya entah di masa lalunya itu seperti apa gitu kan. Karena kan kalau kita cerita yang masa depan, nggak tahu ya versi yang sekarang, karena semenjak Thanos sudah menyetekin apa itu, nyetekin yang Infinity itu di film Infinity War, itu semuanya kan udah ngaco tuh, dunianya udah beda lagi. Ya ini buat kalian yang penggemar Marvel nih ya, ya ini mungkin bisa jadi salah satu koleksi kalian nih. Banyak artnya, bisa jadi buat kalian referensi menggambar juga kalau buat yang pengen belajar menggambar teknik gaya Marvel. Ya. Nah ini buku ini aku dapat dari kakak aku yang dia tuh beli di apa itu, Big Bang Wolf. Nah itu kan buku-buku dari luar ya, impor, terus dengan harga yang diskon gitu, lebih murah. Yang aku suka dari film-film apa komik-komik luar itu, dia kalau bikin gestur tuh bagus gitu.
ya ini habis dan ini kayak di apa itu? Kayak di film Iron Man yang pertama deh. Eh yang kedua kayaknya. Ya mukanya tuh ya kayak gini-gini ini. Mirip banget. Nih. Apa ini? Oke, habis ya bukunya. Oke guys, jadi cukup sekian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Jika kalian menyukainya, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Aku Damon Asaki, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.